Diketahui HT sama dengan sin T dengan interval 0 kurang dari sama dengan T kurang dari sama dengan 2π. Ditanya interval di mana kurva HT itu naik dan turun. Jawab, menentukan nilai X yang memenuhi, yaitu dengan syarat stasioner H aksen T sama dengan 0. Bukan nilai X ya, tapi nilai T. H aksennya adalah cos T sama dengan 0, maka T-nya adalah 90 derajat dan 270 derajat atau pi per 2 dan 3pi per 2. Kita pakai pi karena tadi intervalnya berupa pi. Nah, ketika kemudian kita buat garis bilangan seperti ini. Ketika kita pilih T sama dengan pi, letaknya di sini, itu cos pi sama nilainya adalah negatif 1. Tandanya kan negatif, kita beri tanda negatif. Kemudian diselang-seling plus, 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 minus, plus. Nah, tadi ditanya interval untuk naik. Syarat naik itu, syarat naik adalah H aksen X-nya lebih dari 0 atau berarti positif. Maka intervalnya adalah intervalnya adalah T kurang dari pi per 2 atau pi lebih dari kok pi T atau T lebih dari 3pi per 2. Dan interval untuk turun yaitu H aksen T kurang dari 0. Maka intervalnya adalah pi per 2 kurang dari T kurang dari 3pi per 2. Selesai.